Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ihwan Ahwat Rahimakumullah Syukur Alhamdulillah kita dikaruniai kesempatan Untuk berada bersama-sama di hari Rabu ini di Tausiah Pagi Yang mudah-mudahan membuat kita semakin pandai menjadi hamba Allah Yang kemudian kelak juga mendapatkan ridho, ampunan Dan tempat yang sangat kita rindukan Yaitu surganya Allah tidak lupa salam salawat kita salamkan, kita sampaikan, kita lantunkan kepada kekasih kita penghulu umat Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan kerabatnya. Ikhwan Ahwat seperti biasa yang hadir untuk tausiah pagi radio silaturahim adalah Ustadz Abul Hidayah Sayroji. Beliau sudah hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat bugar ya. Insyaallah. Aha. Hari ini apakah gerangan nutrisi bagi jiwa kami? Kecenderungan manusia Itu kita coba Kita telusuri Kemudian kita ambil yang positifnya Kita tinggal yang positif Jadi Iwan Awad Seperti apakah gerangan kecenderungan kita sebagai umat Sebagai manusia Sebagai hamba Allah Yang harus kita cermati dan kita sikapi Yuk kita simak Silahkan Ustaz <applause> بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله الحمد لله الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وجنده ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن لا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد Ayu al ikhwah Para ikhwan dan akhwat dimanapun berada Alhamdulillah Kita terus harus bersyukur kepada Allah SWT Ternyata Di tengah gonjang ganjingnya kehidupan Munculnya kopat kapit kehidupan Banyak sekali terjadi perubahan-perubahan Dan sekaligus mengingatkan kepada kita Ternyata kita manusia Di samping kita sudah merasa hebat tapi ternyata di mata Allah lemah sekali. Ketika Allah menyuruh COVID turun aja ke dunia ini, kita sudah betul-betul kopat -betul kapit. Mudah-mudahan ini menjadikan manusia pada umumnya insaf diri, al insafu minafsih, menyadari pada dirinya untuk kembali memposisikan diri sebagai hamba di hadapan sang pencipta untuk tunduk dan patuh terhadap semua titah dan perintahnya. Amin ya robbal alamin. Mudah-mudahan ikhwan dan akhwat semuanya senantiasa dalam lindungan dan naungan rahmat Allah Subhanahu Taala dijauhkan dari mara bahaya, dari bala dan dari berbagai macam keburukan-keburukan. Mudah-mudahan bertambah imannya, lapang rezekinya, sehat jasmani rohaninya, dimudahkan segala urusannya, Sampai nanti pada saatnya kita mampu menapai jenjang prestasi tertinggi manusia di sisi Allah yaitu menjadi manusia takwa kepada Allah Subhanahu taala. Amin ya rabbal alamin. Hari ini kita masih merasakan betapa hebohnya dunia. Gejolak kehidupan tiada henti yang yang mengindikasikan inilah Gejolak nafsu manusia, karena yang membuat gejolak sebenarnya adalah manusia, indah, warnanya bagus, bentuknya tetapi justru manusialah yang membuat Gendro membuat masalah di dunia ini, bahkan membuat rusak selain memberikan nilai positif karena sains dan teknologinya, tapi juga membuat masalah dalam kehidupan, sehingga. Di abad milenium ketiga ini di kalangan manusia sampai pada puncak peradaban sains dan teknologi, di samping kemudahan-kemudahan yang didapatkan dari dampak positifnya sains penemuan sains dan teknologi, Nier zaman dulu juga mengatakan begitu harta, tahta wanita, tahta harta dan wanita, ta semua inilah semua ubiak kurep namanya manusia itu urusannya urusan ini muncul fitnah muncul persaingan muncul perebutan muncul perkelahian muncul tawuran muncul peperangan karena ini kecenderungan manusia yang tidak terkendali jadi bukan dilarang memang boleh memang manusia itu harus saling mencintai membutuhkan laki lawan jenisnya laki-laki pada perempuan perempuan dan di kepada laki-laki tetapi yang membedakan manusia yang bermartabat dan tidak bermartabat dalam aplikasinya kalau main robot saja nggak pakai aturan oh ini berarti nafsu yang diikuti kebinatangan yang diikuti kalau manusia yang punya susila dan punya budaya punya martabat dia akan tempuh dengan prosedur yang baik mengikuti aturan-aturan sang pencipta karena memang Allah telah menurunkan syariat itu untuk diikuti an atau as-syariah agama adalah aturan-aturan hidup yang mengatur kita semuanya nah dia tempuh ini manusia bermartabat demikian juga soal kebanggaan pada anak kalau seorang tua yang memang mengikuti aturan Allah, dia sadar bahwa anak itu titipan Allah. Maka dia kulawentah dia didik anak itu, ditanamkan nilai-nilai keutamaan. Nilai-nilai keutamaan itu adalah ditanamkan di dalamnya ada iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikenalkan bahwa kita diciptakan oleh Allah dan segala nikmat yang kita nikmati adalah dari Allah kemudian kewajiban kita bersyukur menyembah tidak menyekutukannya dan melakukan kebaikan-kebaikan ini akan ditanamkan pada orang tua dari orang tua kepada anak-anaknya tapi kadang-kadang berbeda karena yang diikuti adalah kecenderungannya semata-mata maka yang ada adalah kebanggaan memang anak itu kegantilan yang hati buah buah permata jiwa. Namanya anak itu luar biasa, menyenangkan sekali. Kebahagiaan itu pada anak, susah payah orang tua bekerja keras, banting tulang, sikil nggo sirah, sirah jungkir balik itu adalah membelai anak kebanggaan. Jangankan kok anak yang pinter, anak yang nakal aja ibu-ibu sering ngerumpi sama tetangganya dia cerita anaknya bu anak ya Allah bu anak saya kok ya bandelnya ini nada apa ini seperti ini keluhan tetapi ada kebanggaan ya Allah bu anak saya itu bandelnya tuh itu ada kebanggaan Lu bandel kok bangga tetangganya nggak mau kalah apalagi bu anak saya Allah jadi saling membanggakan kebandelannya, apalagi kalau pinter. Nah kemudian kesalahan kita adalah kebanggaan itu terus dipupuk tetapi lupa pada kewajibannya sebagai orang tua pada anak bahwa itu titipan Allah. Agama tidak diperhatikan. Apalagi kalau orang tuanya memang makmur, berkecukupan, serba ada, nggak ingin anaknya itu menjadi sengsara. Dulu orang tua truko, susah payah, untuk bisa mengadakan menjadi orang kaya, dimulai dari dengkul modalnya, tapi begitu sudah apa namanya, mapan, serba kecukupan, serba ada, banyak uang, dia berpikirnya lain soal anak. Jangan anak saya menderita seperti saya, maka belum lahir saja sudah disiapkan fasilitas rumah sakit yang terbaik, pakaian yang bagus-bagus, nama yang bagus. Kemudian bahkan baby sisternya disiapkan tidak cukup satu, belum lagi kalau dia sudah sekolah dimanjakan betul, apa yang dia mau dibelikan, minta uang dibelikan, mau mainan dibelikan yang mahal. Apalagi kalau sudah remaja putri cantik, gelis, jelita, hmm, masya Allah, tidak boleh kena tanah kakinya pembantu disiapkan, mau pakai baju disiapkan, pembantu mau pakai sepatu disiapkan, pembantu. Jadi dia tidak pernah menyentuh pekerjaan apapun, seperti putri raja. Nah, ini kesalahan orang tua, tidak menilai, tidak mendidik pada nilai-nilai utama. Sehingga walaupun secara fisik kecukupan, tetapi di sisi lain secara psikis kejiwaan dia menganggap bahwa hidup ini adalah serba ada. Kalau kemudian ketiadaan atau satu saat ada yang tidak bisa dipenuhi, maka mereka akan tersiksa. Orang biasa makan enak sekali waktu ketemunya tempe sama ikan asin, sengsara itu. Orang biasa makan enak, biasa di rumah itu mewah, segalanya ada, serba bersih. Satu saat masuk kampung, masuk itu tersiksa. Jadi, di sisi lain, sebenarnya orang tua yang keliru memanjakan anaknya berarti sebenarnya sedang menanamkan jiwa yang manja, kemudian jiwa yang lemah yang tidak fight untuk bertarung pada iklim kehidupan. Dia menganggap hidup itu serba ada, harus ada. Kalau tidak ada atau dia tidak jumpai, pasti akan tersiksa dan sekaligus menanam pada dirinya menuntut anak menuntut pokoknya harus ada nah ini bahayanya ya dan lain-lain maka kewajiban orang tua mestinya kecenderungan cinta kepada anak itu didasari pada keimanan lebih dulu tanamkan nilai-nilai keimanan tanamkan pada jiwa anak itu welas dan asih Berkasih sayang akhlakul karimah itu orang tua yang baik, jadi tidak dimanjakan. Tapi di sisi lain, kemudian agama jiwanya kosong, kering kerontang. Orang tua yang bijak, orang tua yang tanggung jawab, justru kecenderungan cintanya itu dimulai dari ditanamkan nilai-nilai keutamaan, bahkan sudah dimulai dari awal, ketika suami mencari istri bukan hanya yang cantik saja dicarikan calon ibu yang bijak ibu yang bisa menjadi tarbiyatul ula yang akan mendidik anak-anaknya yang beriman dan bertakwa maka Rasul memberikan empat kriteria cari istri itu ada empat kriterianya satu karena jamaliah cantiknya ini wajar karena cakepnya yang kedua linasabiha karena nasabnya keturunan dari orang-orang baik. Yang ketiga lima liha dari hartanya. Kemudian yang keempat dari lidini dari agamanya. Kalau bisa dapat empat empatnya luar biasa ini. Tapi ini kan jarang. Kalau yang pertama tidak cantiknya tidak, kemudian keturunannya enggak begitu. Kemudian yang ketiga hartanya juga enggak. Cukup satu lidini agamanya ini dari mulai awal sudah begitu terhadap anak. Kemudian mulai dengan doa-doa. Sepanjang dia berumah tangga, selalu dikawal dengan doa-doa. Suami mendoakan istri, istri mendoakan suami. Begitu lahir anak didoakan bersama, dibimbing, dikawal terus, dididik agama. Sehingga anak tidak menjadi musuh dan fitnah. Demikian juga kecenderungan manusia kepada harta. Ini kadang-kadang jor-joran. Lupa pematang batas antara satu dengan yang lain kadang-kadang karena over actingnya kecintaan kecenderungannya kepada dunia pada harta benda dia lupa terhadap hak-hak orang lain sehingga mensikat saja, halal haram hantam dia tidak peduli korupsi manipulasi fitnah dan banyak lagi cara-cara yang digunakan dari masalah personal sampai kepada urusan-urusan kebangsaan, urusan negara kita lihat berebut soal emas dan perak, soal potensi sumber daya alam. Kita lihat di peperangan-peperangan yang terjadi karena itu intinya perebutan dengan karena pengendalian manusia dalam menguasai harta benda yang tidak terkendali. Demikian juga tentang peternakan, kebun, sawah ladang dan sebagainya. Ini masalah. Sebenarnya maksud Allah memberikan kecenderungan itu, memang di, selain ruh hadiah dari Allah agar manusia itu bahagia, tapi di sisi lain agar ini bisa dimanfaatkan sebaik mungkin. Tapi ketika manusia kecenderungannya hanya karena dorongan sahwat semata-mata, nafsu terhadap tiga ta tadi, inilah yang menimbulkan masalah hebohnya dunia seperti sekarang. Nah Allah sendiri menyatakan zalika mataul hayati dunia. Allah yang menciptakan itu menginformasikan kepada kita bahwa itu barang yang jadi rebutanmu itu itu sekedar kesenangan sedikit. Kesenangan yang semu, kesenangan yang relatif, kesenangan yang tidak abadi. Artinya jangan itu jadi fokus tujuan. Apalagi sampai terjadi pembunuhan, melahirkan dosa, fitnah dan sebagainya, jangan. Dan Allah mengingatkan memberikan orientasi bahwa wallahu indahu husnul ma'ab. Ad. Ada yang lebih baik dari itu semua. Kalau orang tua pada anaknya nih iku dudu kenikmatan sing hakiki kuwi barang dolanan aja nganti padha pasulayan jangan kamu itu rebutan nak itu kan barang mainan nanti juga sebentar bosan ingat ada yang lebih baik mau nggak kamu saya beri yang lebih baik Tuh. Allah dengan kasih sayang mengatakan seperti itu wahai manusia ada yang lebih baik dari itu jangan jadikan rebutan Jangan kamu serakah, jangan kamu toma. Ada di sisi Allah, di sisiku kata Allah, itu ada yang tempat kembali yang baik, yang lebih baik daripada dunia yang barang saibrit itu, barang yang semu relatif itu bisa membahayakan. Maka pada ayat berikutnya adalah Allah berfirman, Kul a'unabiukum bi khairin min Katakan, maukah aku tunjukkan kepadamu kepada yang lebih baik dari itu? Ini Gusti Allah loh yang nawarkan ini. Kenapa sih kamu jadi berantem? Kenapa kamu itu seolah-olah mau hidup selamanya? Padahal hidup itu cuma sebentar, hanya setengah hari aja nggak nyampe. Kenapa kenikmatan yang semu yang relatif itu yang bisa membahayakan keimanan masih kau pertahankan kan rebutan menimbulkan dosa? Ada yang aku tunjukkan padamu yang jauh lebih baik. jannatun anhar khalidina fiha wa wallahu basirum bil Ada yang lebih baik. Apa itu? takwa. Kalau bisa kami itu jangan rebutan harta. Kalau bisa itu semua jadikan satu sarana yang mampu menopang hidupmu menjadi orang yang takwa. Karena di sisi Allah, di sisi Allah itu, di sisi Tuhanmu, Allah siapkan surga sebagai tempat kembali, yang penuh dengan segala kenikmatan, dan di sana kekal dan abadi kurang apa lagu gusti Allah itu jelas, cetok gamblang ceto, welo, welo, ditunjukkan ini lo jalanmu kalau mau melangkah kalau kamu ingin bahagia, kalau ingin sukses ini silahkan dunia, tapi jangan terlalu serius, biasa saja jadikan ini sarana, bukan sebagai the ultimate goal, tujuan akhir ini sarana saja jadikan hartamu mendorong kamu lebih takwa. Jadikan pangkat jabatanmu menjadi orang yang takwa. Jadikan kehidupanmu semuanya raih takwa sebagai obsesi kehidupan. Nah, inilah kecenderungan manusia. Oleh karenanya, kecenderungannya kita miliki pada tiap manusia, mari kita gulawentah. Mari kita kelola agar ini bisa mengangkat harkat martabat menjadi manusia yang punya posisi kedudukan tinggi di sisi Allah subhanahu wa ta'ala ini mesti harus kita gunakan jadi kalau kita berfokus berkutik dengan persoalan-persoalan seperti ini ya akhirnya kita akan lelah sendiri dan ternyata kita bisa saja selama hidup kita ternyata tidak mempunyai nilai apapun artinya ibarat padi itu namanya gabuk, tidak berisi, tidak berkualitas. Banyak manusia yang kelihatan fisiknya hebat, tampan, bakal wanita cantik, beautiful, luar biasa, tapi ternyata nol, tidak ada nilai di mata Allah SWT. Wallahu alam bisawab. Masya Allah. Jadi kecenderungan itu kita semua miliki yang baik ataupun yang buruk dan kalau kita abai selama ini, maka yang buruk tadi akan menjadi bagian dari kebiasaan, terus merugilah kita. Akankah kita biarkan ini semua atau kita mulai untuk mencoba menyiangi, menelisik sedikit demi sedikit, satu demi satu, mana kecenderungan yang selama ini telah menjebak kita pada kondisi-kondisi yang sama sekali menjauhkan kita dari Tujuan destinasi tertinggi yang sangat-sangat kita rindukan, yaitu surganya Allah. Mari kita renungkan, kami kembali sesudah jeda berikut. Terima kasih masih tetap bersama Rasil untuk Islam yang Satu di acara Tausiah pagi dengan menghadirkan Ustadz Abdul Hidayah Seroji. bahasannya kecenderungan manusia, kecenderungan kita nih kayak apa, Ustadz kita boleh langsung ke pertanyaan, ya, Ustadz silahkan. dari hamba Allah, Ustadz kalau egois menang sendiri itu fitrah ya, kok kita semuanya punya tapi kadang-kadang nggak -kadang sadar untuk membuangnya menang sendiri ini belajarnya harus dengan apa? Saya yatim piatu, Ustaz. Oh, oh. Mudah-mudahan diberkati Allah. Amin, amin. Allahumma amin. Uh, mbak atau abang atau nggak disebut laki-laki mm -hmm. ya, apa -laki, perempuan muslimin atau muslimat eh uh, ke ego sifat yang diberikan oleh Allah swt itu penting kalau nggak punya ego nanti dia gimana memprotek diri menopang keberhasilan diri cuma masalahnya harus tetap terkendali jadi seimbang dia memikirkan dirinya perlu tapi juga menimbang ada tenggang rasa terhadap orang lain yang jadi masalah kalau egoistis nah menjadi okay. anania <laughs> jadi dia, dia hanya memikirkan dirinya sendiri tidak pernah tenggang rasa memikirkan orang lain kalau bahasa asing sebutnya tepos liro. Mm -hmm. Jadi dia mesti ada mengukur orang lain. Dia memperhatikan dirinya penting. Tapi jangan sampai oper, apalagi mengambil hak-hak orang lain. Nah disinilah keseimbangan itu harus manage dalam hati kita. Maka dalam pengetahuan agama, dalam buku indahnya, itu berakidah yang saya tulis juga dijual di ini agama itu bukan hanya sekadar ritual, sholat, umroh, haji, tapi agama, pengertian ad-din, yang artinya agama, itu satu al-mulk, artinya kekuasaan. Dimaksud kekuasaan di sini bukan kekuasaan politik, diturunkan agama untuk menguasai manusia, bukan. Tapi adalah orang beragama, orang yang menguasai hawa nafsunya. Jadi orang beragama orang yang mampu mengendalikan diri. Mengendalikan keinginan-keinginan antara hak dan kewajiban, antara dirinya dan orang lain. Nah, itu seimbang, selalu seimbang, sejalan, harmonis. Seperti yang disebut di sabda Nabi, la yu'minu ahadukum hatta lima Belum beri man salah seorang di antara kamu sehingga nafsu mu tunduk terhadap apa yang aku bawa. Yang dibawa rasul adalah Al-Qur'an dan penjelasan-penjelasan beliau. Jadi di sini agama harus didalami Keimanan harus diperkuat sehingga nanti kita mampu memanage keinginan-keinginan termasuk membangun kepribadian dengan ego yang tetap terkendali sehingga ego disertai dengan sifat altruisme, kepedulian, bahkan rela berjuang untuk kebahagiaan orang lain. Jadi dia memikirkan dirinya juga memikirkan orang lain. Wallahu alam. Masya Allah. Jadi ada batasan ya. ego dan mementingkan diri sendiri yang tidak bisa dinafikan kalau waktunya sholat maaf aku mentingin diriku sendiri juga gitu hmm, ya Ustaz iya. ya yang lain ntar dulu nunggu ini ada pertanyaan dari seorang anak menghadapi saudara sekandung sedarah yang mentang-mentang ayah dan ibu sayang sekali dia suka menghabis-habiskan uang kemarin motornya baru dipakai 4 bulan dijual dia bilang rusak udah gak enak dipakai kita sebagai Keluarga, sebagai saudaranya, harus ngapain, Ustadz? Gergeten diomelin, nah. tapi ayah sama ibu emang sih uangnya cukup, tapi saya nggak suka aja melihatnya. Ya. Oh oke, okay. iya, karena keluarga sebaiknya itu disampaikan. Apa jadi, unak undak keluhan itu kepada ayah, bunda, kepada ibunda, dan ayah Anda tercinta, sampaikan. Dan kalau orang tua lupa supaya diingatkan Supaya ini kan akibatnya tidak baik Memanjakan anak Mentang-mentang segalanya punya Ingat bahwa harta itu juga titipan Allah Kalau kita perlakukan semena-mena Digunakan untuk hura-hura yang tidak jelas Itu ada tanggung jawab Karena harta itu halalnya akan dihisap Akan diaudit, akan diperiksa Haramnya pasti diajar Nah, ini saya kira dengan lapang dada, dengan cara yang baik, sampaikan pada Ayah Bunda agar bisa menasihati saudaranya. Kalau mungkin dia yang nasihati ya, kalau bisa ya enggak bagus juga. Tapi biasanya kalau kedua orang tua dan tua dia akan mendengarkan. Walau, -walau. beda ya, baik ini meskipun e, di luar tema, tapi masuk juga sih. Assalamualaikum Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh uh, Semoga dalam berkah Allah tak, Apakah kalau kita orang muslim ini sakit itu berarti Allah sayang sama kita Berarti pandemi ini adalah bentuk kasih sayang Allah pada kita Ustadz? Iya Segala sesuatu itu tergantung bagaimana kita menyikapinya Rasulullah pernah memuji pada seorang beriman Aku kagum seorang beriman Orang mukmin, orang beragama, kenapa? Karena hidupnya itu stabil, gitu loh. Kalau dia mendapatkan kesenangan, kelapangan, harta, kebahagiaan, bertambah-tambah kebaikannya, bertambah-tambah syukurnya, jadi yang makin kaya, makin loman, makin dermawan, hmm. makin tinggi pangkatnya, makin merakyat, makin pinter, makin tuh jadi indah, gitu loh. Ini yang namanya berkah. Jadi banyaknya harta itu banyak memberi manfaat terhadap banyak orang, banyak orang tertolong. Kalau dia pinter ilmunya itu nular, memberi banyak manfaat terhadap orang banyak dan seterusnya. Sedangkan kalau dia mendapatkan kesempitan, kesusahan, dia sabar. Nah ternyata sabar itu lebih hebat daripada kelapangan yang syukur. Cuma memang sabar itu enak diucapkan, prakteknya emang enak. Jadi terhadap penyakit, kalau bahkan dalam dalam sebuah riwayat disebutkan, kalau Allah mencintai hambanya, itu hambanya diuji, diberikan ujian. Kenapa ujian? lah? Kalau kita ujian kan mesti apa, mau apa? Mesti mau naik kan? Dari tamtama mau jadi bintara kan mesti yeah. ujian. Orang yang dikenai penyakit, ada tiga yang akan diambil, empat malah. Uh -huh. Satu tenaganya jadi letoy lemah, tidak berdaya cahaya mukanya dari pucat nafsu makannya dan keempat dosanya. Kalau dia iman dan sabar, ridho kepada Allah ini yang tiga akan dikembalikan, tapi dosanya tidak dikembalikan. Jadi, kalau seorang dikasih penyakit itu adalah sebenarnya sedang dicuci ibarat pakaiannya sudah lama dipakai bau keringat bau apak ya kotor ya berdebu masuk ke mesin cuci kan mesin cuci kan nggak diem diputer giling diputer giling diwes-wes maksudnya supaya kotorannya itu hilang itu belum cukup kemudian diperas dikeringkan diputer-puter dijemur disetrika baru dikasih pewangi masuk lemari. Kita juga manusia begitu. Jadi kalau kita sedang diberikan sakit, sabar, ikhtiar kita lakukan. Kalau sakit berobat kewajibannya. Kalau wabah yang muncul menimpa orang-orang beriman, justru itu orang termasuk mati syahid kalau dia meninggal akibat wabah. Jadi artinya apa? Mempercepat dia masuk ke dalam surga penderitaannya menjadikan menggugurkan dosa. Jadi sebenarnya itu semuanya apa yang terjadi di muka bumi ini wujud daripada kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja tergantung bagaimana keimanan kita dalam menghadapi menyikapi terhadap hal yang ada ini. Jadi pentingnya keimanan begitu. Dengan keimanan tidak hanya melihat dengan mata kepala tidak hanya merasa-rasa dengan selera tapi dengan mata akidah keimanan hati nurani sehingga dia jernih melihat persoalan bahkan bisa melihat hikmah di balik peristiwa wallahualam iya bagaimana kita merespon itu yang penting tapi biasanya kalau sakit tuh ngeluh dulu ya mm -hmm. <laughs> ini masih ada kaitannya dengan sakit ustaz iya bagaimana kalau dalam kondisi seperti sekarang ini kan ada orang yang sakit tapi bukan karena Pandemi Corona Ustadz cuma masalahnya dia itu benci banget sama saya. Kalau saya tetap datangi, saya tidak menambah penderitaannya kak. Karena saya diingatkan oleh suami saya, ditirli Indo orang itu tuh biar bagaimanapun saudara. Oh berarti masih saudara. Ya. Iya, kan ada istilah Jawa singwaras. ngalah. Kalau orang lain membenci kita, perlu yang kita lakukan adalah evaluasi diri. Kenapa orang benci kepada saya? Apa salahku? Apa yang menyebabkan orang benci pada saya? Nah itu metani badan sari. Ya, dicari ya. itu kelemahan di apa? Oh kalau kemarin saya ternyata memang memperlakukan dia dengan cara yang menyakitkan. Nah evaluasi diri. Kemudian minta maaf. Tapi, kalau kita sudah evaluasi, memang kita tidak pernah berbuat salah, berbuat dosa kepada dia. Dia kok benci? Nah, itu urusan dia. Misalnya, kita banyak uang kok, dia meriang pamannya. Nah, ini kan masalah hasad, berarti penyakit hati. Jadi, kalau orang lain membenci kita, jangan dibalas dengan kebencian. Kita tetap berbuat baik. Ya kalau tadi misalnya dia sakit kata tengok, kita doakan, kita bawa apa sesuatu yang bisa meluluhkan hatinya. Kalau tidak diterima juga ya urusan dia. Tapi bagus sih suaminya tadi mengatakan tele ono artinya lihat sana dan didoakan. Tapi telenya jangan terus buat buat apa ya buat masalah sampai sana terus pamer gelang pamer kalung pakaiannya yang mewah bukan ya tunjukkan keprihatinan kita empati dan simpati dan empati kita kemudian kita doakan wallah wallah ya jadi kembali lagi kalau Ustadz tadi katakan metani itu penting banget anda tahu nggak sih metani mencari kutu kalau orang nyari kutu itu berarti dicari-cari ya nggak kelihatan tapi harus dicari belayan rambut itu dicari Uh, ustadz, banyak sekali yang bertanya soal penyakit, mungkin karena sedang pandemi. Ya, iya, iya. kalau misalnya orang-orang dengan COVID tidak boleh dijenguk, kan kasihan ustadz, siapa tahu sakaratul mautnya bisa dibimbing. Kalau menurut agama kita, seperti apakah gerangan ustadz iya. karena tidak bisa membantu mem mem membimbingnya ketika di sakaratul maut? Ya, mestinya yang pakai APD perawat ya ini ada namanya S SOP nya kalau orang begitu jangan hanya dintrok-ntrok nafas buat -napas buatan tapi juga ditalkin gitu tapi di rumah sakit kan nggak tahu kalau rumah sakit Islam itu diajari apa tidak ya karena situasi darurat seperti itu bagaimana ya tidak ada jalan lain kecuali berdoa doa atau tengok besuk orang sakit itu kan juga doa yang penting jadi ketika ada saudara kita, teman kita yang sakit seperti itu, lantunkan doa. Tidak hanya sekali dua kali, mungkin setiap sholat kita doakan. Kemudian jamaah di masjid kita minta doakan. Kalau dalam situasi kritis kita doakan mudah-mudahan husnul khotimah. Saya kira insya Allah itu juga lebih efektif karena langsung kepada sang pencipta. Karena kita tidak bisa mentalkannya langsung. Wallahualam. Wallah. Oh, pertanyaan berikutnya agak lucu sih Bicara soal kecenderungan Ustadz, Apakah pria memang cenderung untuk poligami ya? Iya uh -uh. Gak usah nanya Kalau laki-laki Ini laki-laki perempuan tuh yang nanya Gak ada namanya Ya inilah sebaiknya kalau nanya Pakai indikasi ya Hai apa namanya supaya kita tahu jawabnya masa pembak gitu kalau laki-laki memang terus terang aja jujur saya sampaikan pinginnya begitu e, jadi itu ada kecenderungan, ada kecenderungan yang hampir dimiliki ya, oleh semua ngikutin. pria cuma kan ada batas-batasnya dan nikah dua tiga sampai empat yang dipolehkan agama itu bersyarat jangan hanya dua tiga empatnya saja Mentang-mentang punya uang terus semena-mena dia kawin lagi, kawin lagi, kawin lagi. Ada syaratnya. Syaratnya dia mampu nggak membimbing dua wanita menjadi istrinya. Kemudian dia menjadi bersaudara. Ayo, hmm. ini nggak mudah ini. Satu aja rewelnya amit-amit ini -amit kadang-kadang ya apa susah suami tidak bisa mengendalikan atau membimbingnya apalagi dua apalagi tiga, apalagi empat. Jadi inti rumah tangga itu adalah baik mau satu, mau dua, mau tiga, sakinah, mawadah warohmah. Bertebarnya kasih sayang. Nah kasih sayang itu kan buah, buah dari keimanan, buah dari keinsapan diri, buah dari matangnya kepribadian yang bersangkutan. Kalau mau dua istri berarti trio. Ini tiga-tiganya harus tahu posisinya sehingga tercipta rumah tangga itu sakinah mawadah warohmah kalau ngotot dia punya istri dua mau nikah dua karena banyak uangnya <laughs> tapi pasea aja berantem melulu fitnah suaminya bohong melulu kemudian selimpat selimpet sana sini itu bukan rumah tangga yang dikendalikan oleh Islam jadi kalau memang dia mampu laki-laki betul dia berarti dia apa namanya Oh, leader, seorang leader yang mampu, gentleman, dia mampu mengendalikan rumah tangga sehingga akur yang tadi yang musuhan menjadi bersaudara. Bisa. Iya, harus begitu. Yang tua masuk angin dikerokin sama yang muda gitu loh. Boleh Aku juga tuh ngambek berdua. Nah itu kalau bisa <laughs> begitu. Tapi kalau nggak bisa berlaku adil, kata Nabi jangan satu saja. Gak iso kan niku. Gak iso lorul, lorul, gak iso. Jadi mesti satu aja. Jadi ada syaratnya. Kalau enggak bisa menciptakan rumah tangga yang bukan surga, malah neraka. Alhamdulillah. Allah. Um, yang berikutnya dari Pak Budi. Ini pertanyaannya terkait dengan anak-anak yang punya kecenderungan abai terhadap nasihat orang tua karena asik dengan gawai. Gawai itu gadget. Ini dialami semua anak rasanya, Ustadz. Apa hmm. yang harus kami lakukan? Karena ketika kasar direbut, dia ngambek, malah Lari dari kami tidak pernah turun dari lantai atas. Kenapa anak-anak sekarang seperti itu, Ustadz? Iya, inilah. Kalau mau disebut wabah juga wabah, sebenarnya teknologi itu kan sebenarnya ada dua nilai: positif bisa negatif, tapi kebanyakan yang diambil itu yang negatifnya. Nah, di sinilah pandai-pandai kita, orang tua, bagaimana supaya mengalihkan itu? Ada kegiatan, ada program, ada apa? sehingga dia kalaupun bermain gadget itu ada waktunya dibatasi kamu bermain boleh nih waktunya 10 menit misalnya sudah itu sudah dan seterusnya jadi kedisiplinan dan aturan-aturan yang jelas kemudian ada pengalihan-pengalihan kepada pengalihan yang positif ini memang harus dilakukan di samping itu terus kalau punya anak dikawal dengan doa setiap saat kita ini kalau Anak ya ngertinya senang aja anaknya ganteng, cakep, eh main-main, dicandain. Tapi lupa doa. Padahal kalau gendong anak, anak masih digendong itu lantunkan doa. Doa pada anak kita itu. Lihat anak saat dia sedang bermain, jangan hanya senang aja. Eh anakku pintar, Udah bisa jalan. Lantunkan doa. Dalam hati kita, kita lantun mohon pada Allah agar anakku ini menjadi orang yang berguna, menjadi orang yang soleh. Itu dilantunkan doa. Melihat anak tidur di tempat tidurnya, ditengok begitu, bukan hanya dicium, di tapi lantunkan doa. Bahkan ketika kita sholat, ketika anak sedang sekolah, kita kawal dengan doa dari rumah atau dari. Kita sedang bekerja, ingat di rumah, ingat anak-anak, kita lantunkan doa. Jadi selalu dikawal dengan doa-doa insya Allah. Wallah, Wallah. Ya, kelihatannya mudah, tapi sering terlewat. <laughs> ya, sibuk. yang tidak bisa tidak kita abaikan memang menjadi bagian PR kita semuanya, yeah, yeah. dan waktu kita sudah mepet, Ustaz mungkin bisa dirangkum bahasan terkait dengan kecenderungan kita sebagai manusia. Mana yang mesti dibuang, mana yang mesti dipertahankan, agar kita bisa menjadi hamba Allah, sebagaimana yang kita rindukan. Baik para ikhwan rahimahumullah Allah memang memberikan kecenderungan itu kepada selera Islam tidak mematikan selera nafsu itu Boleh silahkan cinta pada lawan jenisnya Masa oleh Cuma aturannya ditempuh Boleh kita cinta bangga pada anak-anak Cuma jangan lupa didik anak dengan baik Supaya terarah hidupnya dibangun kepribadiannya di atas takwa. Boleh kita cinta harta yang banyak, yang banyak pun boleh. Emas, perak silahkan. Cuma juga harus tahu aturannya, bagaimana mendapatkannya, bagaimana membelanjakannya. Apa kewajibannya dia sebagai orang kaya terhadap Allah, terhadap lingkungan, terhadap saudaranya, terhadap orang tuanya. Itu harus dipenuhi. Kalau enggak jadi malah petaka harta yang banyak itu akan dibebankan, ditimpakan kepada kita. Syukur enggak jadi api neraka. Kalau kita salah gunakan jadi api neraka. Nah, indah, Kemudian juga pada kendaraan. Orang beli kendaraan bisa menjadi azab, bisa pahala. Kalau umpamanya seseorang beli kendaraan karena manas-manasi tetangga. Tangganya beli motor, kita jangan motor bu, kita harus beli mobil Supaya dia tahu bahwa kita ini lebih kaya dari dia Nah ini udah lain niatnya Dia beli mobil Avanza, kita beli mobil Innova Jangan kalah bu, panas-panas Nah ini justru sepanjang perjalanan hidupnya itu hanya Memberikan catatan-catatan buruk yang menimbulkan siksa Dan tidak heratkan kebanggaan seperti itu Jadi kendaraan itu diniatkan untuk silaturahim, Untuk yang bermanfaat untuk ngaji, untuk berjuang di jalan Allah, itu baru berbahaya. Demikian juga yang lain-lain. Maka, insya Allah, keinginan atau kecenderungan kita terarah dan terukur dengan kaidah-kaidah agama, mana yang boleh, mana yang tidak, kalau sudah dapat harus bagaimana, dan seterusnya. Itulah yang membedakan antara manusia beradab Dan manusia biadab Adalah tergantung bagaimana kita Menjalani kehidupan sesuai dengan Aturan-aturan hidup yang Allah Turunkan kepada kita Mohon maaf segala kekurangan, kekeliruan Sebagai manusia biasa tentu saja Tidak luput dari itu semua Semoga Semoga Allah memberkati Antum semuanya dimanapun berada Dan tetap hidup dengan Di atas landasan akidah La ilaha illallah tujuannya adalah ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Walafuminkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Abul, terima kasih sekali untuk um, nutrisi pada pagi ini yang melengkapi sarapan pagi tadi kita ya, uh, Iwan Ikhwan Ahwat. Mudah-mudahan kalau toh kita harus iri, jangan karena tetangga punya mobil atau punya motor, tapi kita iri yang bisa menghadirkan ridho Allah iri kepada orang-orang yang begitu taat yang begitu rajin dan begitu istiqomah dan jangan lupa kita semua tanpa henti doa doa dan berdoa terus untuk buah hati kita karena terus terang hanya dialah yang akan meringankan siksa kubur kita kelak insya Allah ya terima kasih sekali lagi mudah-mudahan kita jumpa kembali di tausiah pagi di minggu depan bila taufik hidayah wa wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.